Puluhan ibu-ibu Bayangkari dari Polres Sumbawa Barat dengan menggunakan APD lengkap standar COVID-19 bekerja sama dengan petugas dinas kesehatan setempat berkeliling kampung mendatangi satu persatu rumah anak-anak yang akan dihitan. Para istri anggota Polri ini terbagi dalam beberapa kelompok dan berpencar ke desa-desa sasaran hitanan massal gratis untuk warga kurang mampu. Salah satunya di Desa Goa, Kecamatan Jerewe, tim langsung datang ke rumah masing-masing untuk menggelar hitanan. Setiap anak yang usai dihitan langsung mendapatkan bingkisan dari Ibu Bayangkari. Salah seorang warga mengaku senang di tengah pandemi ini ada bantuan hitanan gratis dari ibu istri anggota Polri. Sudah ada niat untuk menghitan anak-anak, namun terbentur dana. Namun dengan adanya hitanan gratis ini, warga sangat merasa terbantu. Terus kalau pas ada sunat ini merasa ini nggak bersyukur? Gembira, ya, bersyukur. Gembira. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menyelenggarakan acara ini. Ketua Bayangkari Kabupaten Sumbawa Barat Desi Febri Arimbi Herman mengatakan, sunatan massal ini dilaksanakan secara serentak di beberapa desa dengan sistem door to door, mencegah kerumunan dalam jumlah sangat banyak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hitanan gratis kepada warga kurang mampu ini sengaja dilaksanakan dengan mendatangi ke rumah warga masing-masing untuk mengikuti standar pencegahan penyebaran COVID anjuran pemerintah. Kalian mengajarkan ke masyarakat juga, walaupun sudah new normal, tetap kita harus menggunakan masker sama face shield. Gitu. Di sela-sela hitanan ini, ibu-ibu Bayangkari langsung memberikan edukasi kepada warga untuk tidak percaya hoax terkait COVID dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Jaga jarak, pakai masker saat keluar rumah, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Petugas juga dilengkapi dengan APD lengkap dalam kegiatan ini untuk memberi contoh kepada warga serta memutus rantai penularan corona. Diharapkan dengan hitanan gratis ini dapat meringankan beban dan membantu warga yang kurang mampu di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Balik.